Nah, dan kali ini dari kelompok 3 akan menampilkan video opini publik dalam bingkai psikologi komunikasi. Saksikan. Wah. Brosur apa ya kalau boleh tahu? Oh iya, terima kasih. Menurut kalian brosur ini bagaimana? Halo Ma? Ya. Ya bentar lagi aku pulang. Ya, waalaikumsalam. Aku pulang dulu ya. Soalnya udah tungguin Mama nih di rumah. Teman-temanku pada gitu semua ya, pada mikir yang enggak-enggak tentang brosur ini. Padahal kan nama lembaga atau penyelenggaranya kan sudah jelas. Halo, assalamualaikum. Apa benar ini dengan panitia penyelenggara penggalangan dana bencana longsor Banjarnegara? Ini Mas, saya Saiful Kiram dari Pekalongan, berniat untuk menyumbang dana tersebut. Itu persyaratan atau langkah-langkahnya itu bagaimana ya? Halo, waalaikumsalam. Ya, Bapak. Ya, benar ini dari panitia penggalangan dana untuk korban longsor di Banjarnegara. Ya, benar, Pak. Gimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Oh, ya, Pak. Jadi gini Pak, misalkan Bapak mau menerimakan donasi untuk program bencana longsor di Banjarnegara, bisa kirimkan lewat via transfer Pak di langgan BRI. Untuk nomor rekeningnya bisa dicatat Pak, ya 20421169398. Iya, benar Pak. Oh, kalau yang lain-lainnya bisa Pak, kita bisa lewat atau sendiri di Jalan Bina Harga, Pekalongan, yang di desa ini Pak, desa Papar Utara. Kalau lainnya mungkin kita bisa website kita Pak, ada di sini dari komunitas pecinta alam, di Facebook bisa, di Twitter. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama juga. Oke. Ya, berbicara. Halo, Assalamualaikum. Apa benar ini dengan Pak Luhu? Ini dari penggalan dana pendeta. Oke, Pak. Saya dari Sehmur Kurang, Kalongan. Mau mengklarifikasi. Saya sudah mempersiapkan akunnya. Bisa minta tolong dicekkan. Oh, ya. Halo. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak, benar Pak. Oh, ya.
mempersembahkan untuk korban bencana longsor di Banjar Negara, bisa memberikan pahala sebesar keberkahan untuk Bapak, juga dapat meringankan segala penderitaan korban bencana longsor di Banjar Negara. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Yang pertama, penelitian anak tunawaras. Istilah yang digunakan untuk anak yang berlayan berlaku atau anak tunawaras dalam konteks kehidupan sehari-hari di kalangan praktisi sarana. Sama Naila mau lihat pameran budaya itu nggak sengaja lihat pamflet ya, Nay, itu tentang peduli longsor mana ya, daerah mana, lupa. Oh Banjarnegara, itu benar nggak sih? Ih Lucy, apa sih masih ngurusin yang kemarin itu, kan bagusan nonton pameran, kayak gitu bohong doang kali. Kemarin aku juga lihat kok brosurku, sebenarnya kamu nggak usah gitu, saya pendapat saya cuma gini, siapapun yang menyelenggarakan, kita harus peduli, karena kan kita mau sosial. Alah, itu mah paling modus-modus oknum tertentu, dananya juga paling untuk keperluan pribadi, gak usah dipercaya lah. Siapa modus penipuan, orang jelas pamfletnya sudah ada keterangannya, penyelenggaranya siapa, kontak dosennya juga ada, atas siapa kamu, gak usah gitu. Alah, gak usah dipercaya. Itu 50% paling untuk keperluan pribadi, 50% juga belum tentu masuk dananya masuk ke sumbangan. Sudah, gak usah berdebat. Pendapat kalian berdua itu benar, bisa berdiskusi. Poster itu mengajak kita untuk membantu satu sama lain. Di satu sisi juga, kita apabila kita menemukan poster dari itu, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah itu benar atau tidak. Itu saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang opini publik dalam bingkai psikologi komunikasi. Apa sih opini publik? Opini publik terbentuk dari sikap yang muncul setelah adanya stimulus atau rangsangan. Unsur-unsur yang mempengaruhi opini publik dikenal dengan istilah ABC of attitude, yaitu yang A, efek atau perasaan, terus yang B, behavior atau tingkah laku, dan yang C, cognition atau pengertian atau nalar. Terus bentuk-bentuk opini publik ada 5, yaitu yang pertama opini yang berisi atau berwujud ide atau gagasan. Terus yang kedua opini keyakinan atau ideologi. Terus yang ketiga opini yang berupa pemikiran. Yang keempat frame of reference. Terus yang terakhir opini umum. Terus hubungan dengan pentingnya opini publik di dalam masyarakat perlu diketahui beberapa hal tentang pengaruh dan sifatnya yang dikemukakan oleh Reslan tahun 1999. Yaitu yang pertama, opini publik dapat memperkuat undang-undang atau peraturan-peraturan sebab tanpa dukungan opini publik maka undang-undang tersebut tidak akan jalan. Terus yang kedua, opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat. Terus yang terakhir, yang ketiga, opini publik adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari video tadi tentang opini publik yang dibingkai dalam psikologi komunikasi. Pastinya kalian juga sudah tahu bagaimana